ini saya datang di hari Jumat, ya kak spero orang ini. Senin tuh gak ono malah. Oke guys, welcome back my channel Artros Rider The Adventure. Nah, kesempatan kali ini teman-teman saya bisa touring. Alhamdulillah, ini rencana saya mau berangkat ke ujung Madura, yaitu Sumenep teman-teman. Semoga perjalanan kali ini bisa mewakili kalian semua teman-teman ya. Kita nikmati perjalanan ini teman-teman, oke? Alhamdulillah bisa touring lagi teman-teman. Dan ini touring perdana sih untuk GL, karena apa ya, jarang touring sih kalau pakai GL ini teman-teman. Dulu sih sama Supra biasanya kalau touring. Wow, cuaca kok gerimis ya di sini ya. Oh, ternyata nggak bisa teman-teman pengalian. Lupa, ternyata ada pengalian jalannya, kayaknya mau apa ya, jalannya kayak diperbaiki ya teman-teman. Semoga nggak hujan rek. Masalahnya hujan touring itu ya sebenarnya sinematik, cuma gak enak ngono lho kalian nek touring hujan-hujan ngono lho. Ya semoga di Madura aman lah, nggak hujan. Cuacanya sih di sini panas ya teman-teman ya, cuma hujannya dulu heran kan. Oh, di depan ini ada apaan? Terus gandos. Ini jalan untuk pemobil teman-teman. Kalau di untuk pemotornya di sebelah sini teman-teman. Cuma jalannya tuh lagi diperbaiki. Ini jalanan khusus pemobil teman-teman. Nah. Wih, baru pertama kali ini GL Artros touring jauh-jauh lagi bos. Kita gas ke ujung Sumenep teman-teman. Eh, ke ujung Sumenep, ujung Madura. Bismillahirrahmanirrahim.
menakjubkan. Sampai di akhir Suramadu. Ini nyampe di daerah ini, jalan lurus-lurusan teman-teman. Daerah namanya apa yo? Lali aku. Di sebelah kiri ini nanti ada desa Morkepe, sebelah kanan ada desa apa ya? Soge. Nah, kita kalau mau ke Sumeneb tinggal lurus aja teman-teman, sampai lampu merah mentok dulu baru untuk nganan. Semoga GLL Artos ini nggak apa kenapa ya, sehat-sehat. Yuk dibuat perjalanan jauh nih soalnya ya. Tadi yang saya kasih tahu itu, ini perjalanan lurus terus kencang. Mau banter kalau di sini tuh percuma teman-teman, karena bakalan kalah angin. Jadi berjalan wis lagi speedometer 86, 87 wis. Enggak usah banter-banter wis. Soalnya enggak dibanter pun awak dhewe kalah angin terus pedal kenapa-kenapa kok begini. Jadi wis satu detik lah. Pak jari ini Mas Fitia Adifa. Nikmati sebuah perjalananmu. Asik. Perjalananmu. Nah teman-teman, setelah lurus-lurusan jauh-jauh, nah ini lampu merahnya teman-teman. Nah dari sini tuh kalau kita mau ke ujung Pulau Madura, kita belok kanan teman-teman. Kalau kiri tuh arah ke mau Bebek Sinjai, ini kanan ini arah mau ke Sumeneb bisa.
lewat kiri kalau mau ke Sumenep sih bisa teman-teman, cuma jauh. Kalau kanan ini arah ke mau desa Galis. Tuh. Bismillah. Kok ngene rasanya lek turu GGL ya? Hampir pemandangannya. Moga-moga sore gak udan lah. Madura di hari yang seperti ini tuh hari biasa apa ya, ibaratnya gak spiro macet sih ya. Jadi macet-macetnya itu mesti di no Sabtu Minggu itu macet ya, karena kalau di tradisinya orang Madura itu kalau misalkan hari-hari Sabtu Minggu itu pasar pinggir jalan itu ya itu rame banget, karena ada orang yang kayak ibaratnya jual beli hewan ternak gitu, makanya itu sih gak ada macet kadang-kadang. Tapi kalau di Surabaya kan nggak, hari biasa-biasa Sabtu Minggu kan pasti sepi kan dulu, jarang pengendara. Kalau di sini kebalikannya teman-teman, kalau hari biasa ya seperti ini, tapi kalau hari Sabtu Minggu itu pasti. Nah ini teman-teman pasar yang kata saya apa di pinggir jalan gitu tuh, ini di pinggir masjid ada apa, ada pasar depan kayak gini loh. Nah ini kalau misalkan kalian datang ke sini tuh hari hari Sabtu hari Minggu mateng kan, situ macet gak laru-laruan. Ini saya datang di hari Jumat ya gak spero orami, Senin tuh gak ono malah ya ono, tapi gak seram Sabtu Minggu kan pasti nih. Nih banyak anak-anak kecil jualan, jualan apa sekolah, main lato-lato loh nih ini. Wes kok ngene iki medeni. Mau ae apa ya hampir papasan aja aku, Pak. Cuma enggak tak record pas lagi kamera lagi mati tuh. Tahu urus panting-panting enggak urus.